Sajak lakon weh. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, subscribe dulu noh ya weh. Kalau nak klik ane masih kita hot serunya. Hai, assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat Abroy dan juga subscribers-subscribers yang menjadi sebagai jantung untuk Art Media Production berkarya. Abroy doakan semoga anda semua murah rezeki dan juga diberkati selalu. Jadi, hari ini adalah pertama kali Abroy buat segmen iaitu dipanggil demo komen Abroy jawab. Inilah peluang untuk Abroy bersama anda. Mana pertanyaan-pertanyaan itu Abroy akan jawab lah. Dan juga komen-komen membina, komen-komen pedas-pedas. Komen pedas-pedas ni Abroy tak ada nak cakap apalah nah. Kira macam itu adalah satu pendapat masing-masing. Jadi Abroy terima dengan hati terbuka lah. Apa komen-komen hok pedah ke macam mana ke, itu perkara biasa lah. Okay, kita tengok komen pertama. Okay, betul ke wak yo pok saudara Said, bapa dia panggil abang yo? So, soalan ini ni boleh kata memang dalam kereta tu Said dengan wak yo ni dia memang anak beranak lah. Ada rumah ke tidak anak saudara kita hadis sayangi ni? Mari mana Pak Dara Bia? Kira keluarga lah. Cuma Samad ni kira macam sahabat baik. Biasalah kalau bahasa Kelantan kita ni, kalau anak beranak ni, kalau orang lebih tua daripada kita, kita panggil abang. Jadi dalam wayang kulit ni biasa tu, biasalah panggilan-panggilan macam abang yo, abang sama, abang semualah. Dia lebih menghormati orang yang lebih tua daripada dia. Okey, soalan kedua, kartun buatan sendiri memang terbaik. Terima kasih Wiko. Wiko ni apa tak tahu daripada manalah. Memang kartun ni abang cipta pada tahun 2000 dan dirasmikan pada tahun 2005. Bahasa apa ni? Bahasa ni asalnya daripada Kelantan. Kelantan. Ini bahasa tu bahasa Kelantan lah. Wayang kulit ni dia tak ada bahasa lain kecuali di negara-negara lain lah. Bila di Kelantan dia kena cakap bahasa Kelantan lah. Okey, soalan seterusnya, buatlah bahasa Melayu. Aku jadi tak minat. Apa tak faham dia kata buat bahasa Melayu. Sama ada subtitle, sari kata ke macam mana? Sebab dia kata dia aku jadi tak minat. Maksud dia mungkin dia tak faham aku. Dia tak faham ni, dia bukan faham bahasa Kelantan. Jadi sekarang ni apa dah buat dah. Kalau dia tengok yang animasi lama-lama tu, yang dulu-dulu tu, memang kita tak ada tahu. Kita tak masuk ke sari kata. Jadi Abroy minta maaf banyak-banyak. Dulu kita tak sempat nak buat. Jadi Abroy pun sikit-sikit buat. Jadi sekarang ni kalau yang terbaru Abroy buat ni semuanya ada sari kata. Kartun keras macam kayu. Training warna cerita. Komen bagi panas supaya hang buat bagi elok sikit. Tengok pun tak syok gini. Okey, berkenaan dengan saudara kita ni, kita tak boleh nak marah ke dia. Kita tak boleh nak kata apa-apalah. Itu dia punya pendapat dia sendiri. Itu macam ni. Okey, kartun kerah macam kayu ni dia ada banyak. Kalau dalam animasi ni dia ada frame by frame. Jadi maknanya lagi banyak frame kita buat, lagi akan nampak smooth. Dan apabila lagi banyak kita buat frame, dia nampak smooth, lagi panjang dia punya masa. Jadi kalau hok nak tunggu dari sebulan ni, mungkin dalam 2-3 bulan baru boleh buat keluar so. Sama saya ni aku ada buat dalam masa seminggu ataupun 2 minggu lah paling lama. Jadi tak apa, saya terima dengan hati terbuka komen-komen macam ni. Tak ada apa-apa. Gerakan kartun macam zaman usut Santorian tahun 2020 masih juga kartun macam ni hambar. K-
Kalau bro ni, industri kita ni kecil. Setakat tu lah yang kita mampu. Sebab animasi ni kos tinggi. Abang buat ni pun kira secara ikhlas dah. Maknanya ada YouTube, ada juga hasil dia sikit-sikit, boleh kita bergerak untuk teruskan karya kita. Macam itulah. InsyaAllah tahun 2020 ni ada. Tengok dah ke? Tu. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, boleh cuba buat yang terbaru lah. Cuma ambil masa sikit. Tengok kalau ada modal, ada bajet lebih, kita keluar lah. Okey, seterusnya sajak lakon weh. Berkenaan dengan komen daripada sahabat kita ni, maksud dia tu banyak. Jadi ramai dah komen kenapa suara animasi Wei Kulit, dia watak perempuan tu, watak utina tu, dia watak suara dia macam apa pun dia. Habis dia suami yang dah balik suara tu, sebab nama dia Wei Kulit, animasi Wei Kulit. Habis sopi sore je, dia tak ada tok dalam ni ada 2-3-4 orang. Weh, orang pergi beli Iman Raw lah. Pih eh, pih natan ni, pih. Bila sopi buat watak utina tu, dia kena buat suara tu suara perempuan lah. Tengok. Oh, dia omong dekat je tu. Dia kata Nolina, cerai ke kecek. Mungkin orang yang tak faham wayang kulit ni, dia boleh, dia kata gitulah. Kenapa stesen TV kita tak nak siarkan kartun animasi tradisional? Art media tak pernah cadangkan ke kepada stesen TV? Sebenarnya kita tu naik tangga 4 tahun dah. Kita abang telah cuba dah pergi ke stesen TV tu. Ada semualah, semua stesen TV ada di Malaysia ni lah. Kita pernah masuk dan masuk pitching dah. Kita bawa semua ketakutan, semua kita bawa semua dah. Jadi apa abang nak beritahu sini, rezeki belum ada lagi. Jadi semuanya kena reject-reject lah. Tak boleh nak cakap apa-apa lah. Tak boleh nak kata gapo. Tak boleh nak kata gapo lah. Rezeki masing-masing. Alhamdulillah, bersyukur dah. Macam ni pun dah okey dah. Boleh, dia ada penghibur, dia ada peminat dia sendiri. Cukup dah. Kalau tak dapat TV pun tak apa. Dan tak ada, dia pun macam mana pun tak apa. Abang, kita hanya untuk membantu habis kopi, kena bantu buat tolong-tolong, buat kerja ni sikit. Cukup lah. Ibarat sebuah kerja lah, kerja rumah. Okey, soalan seterusnya. Saya orang Indonesia, Dumai, Riau. Saya suka dengan animasi Kelantan, tapi tolong adakan teksnya biar yang lain pada negeri pada ngerti. Okey, wassalam. Okey, kepada Amri Bakri, sahabat kita daripada Indonesia, jauh tu. Oleh Amri Bakri, untuk yang dulu-dulu, insyaAllah abang akan tengok balik. Saya akan masukkan balik sari kata bahasa Melayu. Dan tapi kalau yang terbaru ni, yang keluar-keluar terbaru ni, insyaAllah ada dah. Sudah ada dah sari kata bahasa Malaysia. Terima kasih Abang Roy, sebab selama ni Sapalo ni tak putus-putus selalu menghiburkan kami semua dengan animasi WhatsApp Masaid ni. Dan terima kasih juga kepada Tok Dalai Sopi kita, hok sungguh-sungguh kreatif dalam membuatkan kami selalu terhibur, ceria. Ceria dia kata. Kami hargai seikhlas-ikhlasnya. Alhamdulillah, terima kasih. Harap set kita support belakang tu, biar penat lelah Abang Roy dengan Abang Sopi kita tu selalu bersemangat somo-somo. Alhamdulillah, terima kasih. Kisah dunia Islam ni. Terima kasih semua. Abang Roy pun dah bincang dengan Abang Sopi, kita akan keluar yang terbaru lah. Tu pun tak tahu macam mana sambutan daripada peminat Wayang Semak Sait. Berbuat animasi Wayang Semak Sait ni untuk memberi pengajaran itu sajalah. Jadi dia sambil kita bergelak tawa, dia ada mesej-mesej tertentu lah boleh membantu. Jadi pun Abang yang menggunakan ikon ini, ikon Islamik lah. Okey, setakat tu saja dulu. Abang boleh
baca, boleh jawab komen-komen daripada sahabat-sahabat subscribers kita ni. Tanpa anda, siapalah orang ke? Jadi kita tak boleh nak teruskanlah animasi ni. Kalau anda tak ada, tak ada lah. Abang tak akan keluar dah wei sama saya. Sebab anda adalah abang buat. Insya-Allah kita akan sentiasa adalah dalam channel Media Production. Okey, sebarang pertanyaan ataupun komen sahabat-sahabat semua boleh komen di setiap sketsa-sketsa abang buat tu. Kalau nak komen di bawah. Insya-Allah abang akan bacalah. Abang akan ambil komen-komen tu, kita akan fikir seperti mana berbuat sekarang ni. Okey, sekat tu saja. Untuk hari ni, jangan lupa deh, teruskan like, teruskan share, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe belakang tu, subscribe belakang pok kita tu, gila tu.